Syederalun, tiga ulama karismatik Aceh, mengisi tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah di daerah perbatasan Manarul Islam, Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Mereka yang hadir adalah Tengku Haji Muhammad Amin atau Ayah Cutrung, Tengku Muhammad Yusuf atau Tusub Jenib, dan Tengku Haji Baihaqi Yahya atau Baba Panton. Ketiganya secara bergantian menyampaikan tausiah di hadapan ratusan santri. Bupati Aceh Tamiang Mursil berharap peran ulama bisa menciptakan generasi muda berkualitas dan islami dan terhindar dari efek buruk narkoba. Sudah datang akan datang. Ya, akan datang keberkahan Allah. Ya, tak pernah mimpi kita ulama besar. Di sisi lain, Pemkab Aceh Tamiang mulai tahun depan akan memulai program Maghrib Mengaji bagi anak-anak. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.